Halo teman-teman Seller TV dan pembaca setia seller.id. Siapa yang tak kenal dengan nama besar Poco? Publik mengenal Poco sebagai sub-brand di bawah brand Xiaomi yang didirikan pada 2018 silam. Kini, Poco menjadi merek independen yang terpisah dari brand Xiaomi, tepatnya pada Januari 2021 lalu. Sejak kehadiran perdananya di tanah air pada 2018, lewat seri Poco Phone F1, Poco sukses melejitkan popularitas brandnya di kalangan penggemar teknologi dan juga media massa. Poco Indonesia pun mengungkapkan pada 2021 lalu, HP Poco terjual lebih dari 1,6 juta unit. Angka ini naik 11 kali lipat dari 140 ribu unit di tahun 2020. Kenapa orang lebih memilih Poco? Ya, jika boleh disimpulkan, alasan yang paling sesuai dan masuk akal adalah konsumen pengennya HP bagus dan harga murah. Poco Indonesia mewujudkannya dengan cara merilis HP Poco yang bertenaga dengan harga affordable. Berikut jajaran HP gaming Poco 2 jutaan yang banyak diminati dan masih laris manis di pasaran hingga Juli 2022. Pertama, ada Poco M3. Sesuai yang ada di website resminya, Poco M3 varian 6/128GB dibanderol seharga Rp2,2 juta. Punya tagline, "The New Entry Level Killer." Rasanya Poco Indonesia sengaja mengenalkan HP ini di tanah air untuk merusak harga pasar HP entry level di Indonesia. Ada 3 sektor yang dijagokan dari HP ini. Pertama, ada di kameranya. Punya konfigurasi 48 AI triple camera. Berkat konfigurasi kamera tersebut, kalian dapat ngecepret foto makro maupun foto bokeh dengan mudah. Yang kedua, ada di baterainya. Hadir dengan kapasitas baterai 6000 mAh, Poco Indonesia mengklaim kalau baterainya bisa standby sampai 583 jam. Dibekali chipset Qualcomm Snapdragon 662 yang disandingkan dengan prosesor octa-core berfabrikasi 11 nanometer, membuat clock speednya mentok di 2 GHz. Ya masih oke lah buat mabar bareng teman-teman. Dan berikut spesifikasi lengkapnya. Kedua, ada Poco M3 Pro 5G. Mengacu pada website resminya, Poco M3 Pro 5G varian 4/64GB dibanderol Rp2,5 juta. Bila varian 4/64GB-nya terasa nanggung buat dipakai kerja rodi, mungkin varian 6/128GB bisa jadi jalan keluar. Harganya cuma beda Rp300.000 aja. Tapi bisa ngejawab keluh kesah bagi kalian yang suka beraktivitas berat. Mengusung tagline lebih cepat, lebih andal dalam segala hal, sepertinya Poco Indonesia sengaja mengenalkan HP ini di tanah air untuk mengcover anak muda yang suka dalam segala hal dengan performa dan jaringan yang cepat. Ditenagai dengan chipset MediaTek Dimensity 700 5G, dikombinasikan lagi dengan prosesor octa-core dengan fabrikasi 7 nanometer, selain gesit buat bermultimedia, chipset yang support jaringan 5G ini juga dapat ditingkatkan kecepatannya dengan latensi rendah. Mau download, upload, bahkan nonton video berkualitas tinggi pun juga masih bisa dijabanin pakai HP ini. Uniknya lagi, kedua SIM card-nya support jaringan 5G. Kedua, ada di layarnya. HP ini punya layar yang lebih mungil dibanding saudaranya Poco M3. Meski hanya berukuran 6,5 inch aja, hadirnya fitur Dynamic Switch menjadi poin plus di HP ini. Fitur tersebut membuat layarnya dapat beradaptasi secara otomatis sesuai dengan konten yang sedang dibuka untuk efisiensi daya. Mulai dari 30Hz, 50Hz, 60Hz, hingga 90Hz. Dan berikut adalah spesifikasi lengkapnya. Ketiga ada Poco X3 NFC yang rilis lebih dulu dibanding Poco M3 dan Poco M3 Pro 5G. Mengusung chipset gaming Qualcomm Snapdragon 732G sebagai dapur pacunya yang dikolaborasikan dengan RAM 6/64GB, HP ini masih nyaman dipakai buat main Genshin Impact. Meski hanya di settingan paling rendah ya teman-teman. Salah satu daya tarik lainnya selain di sektor performa, sesuai dengan website resminya, HP ini punya layar yang kece. Refresh rate layarnya mentok di angka 120Hz. Dengan refresh rate segitu, rasa-rasanya enak dipakai buat bermultimedia. Selain performa dan layarnya yang oke, sektor kamera juga nggak kalah kece. Berkonfigurasi 64MP AI Quad Camera membuat teman-teman bisa beraktivitas kapanpun dan dimanapun tanpa adanya kendala. Mau jepret-jepret makro bisa, mau jepret-jepret bokeh juga bisa. Bahkan jepret-jepret ultra wide angle juga masih bisa disikat. Untuk varian 6/64GB di website resminya, Poco X3 NFC dibanderol Rp2,9 juta.
Gimana menurut kalian? Masih worth to buy gak sih dibeli di tahun ini? Untuk spesifikasi lengkapnya, ini dia. Rasa-rasanya Poco X3 NFC pasti udah banyak yang pakai nih. Secara HP ini rilis di tanah air di tahun 2020 silam. Sedangkan Poco M3 dan Poco M3 Pro 5G masih terbilang baru karena baru masuk tanah air pada 2021 lalu. Boleh dong share pengalaman teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa untuk like jika kalian suka video ini dan subscribe channel ini biar kita bisa tetap kasih info terupdate buat kalian. Terakhir, ada Poco M4 Pro. Mendapat dukungan chipset gaming dari MediaTek yaitu Helio G96 yang support pengisian daya 33 watt Pro Fast Charge. Jelas terlihat kalau HP ini mengandalkan di sektor performa. Selain performa, sektor layar juga jangan dianggap remeh. Punya layar sebesar 6,43 inch dengan teknologi Super AMOLED dan refresh rate 90Hz yang punya resolusi FHD+, bikin HP ini enak banget buat bermultimedia. Udah layarnya gede, terang, tajam, responsif, kurang apa lagi coba. Dilengkapi 64MP AI triple camera, ngebuat gak hanya unggul di sektor performa dan layarnya saja. Kamera utamanya ditemani oleh 8MP ultra wide angle camera dan 2MP macro camera, sehingga kalian dapat berkreasi dan hasilkan foto yang ciami. Di website resminya, varian 6/128GB dibanderol 2,9 juta. Harganya sama persis dengan Poco X3 NFC. Tinggal kalian aja yang menentukan. Apakah ingin beli HP keluaran tahun ini dengan spek kekinian? Apa mungkin HP keluaran 2020 dengan spek lawas? Untuk spesifikasi lengkapnya, ini dia.